Kemudian di ayat yang ke-10 Allah berfirman, wa inna 'alaikum lahafidhin. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi amalanmu. Dia mengawasi amalanmu, ini ada kaitannya. Ya, dengan ayat sebelumnya yang mereka dustakan adanya hari pembalasan, dikiranya amalan mereka enggak akan dibalas. Allah ingatkan bahwa ada malaikat-malaikat pencatat amal perbuatan. Ya, benar-benar ada. Sampai Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz inna yang dalam bahasa Arab bermakna apa? Sesungguhnya. Ditambah lagi dengan lam taukid. Lam taukid. Lam yang untuk menunjukkan juga penegasan apa itu lahafidhin. Untuk menunjukkan apa? Malaikat pencatat amal itu benar-benar ada, nyata. Ya. Semua yang kita lakukan dicatat oleh malaikat-malaikat tersebut. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ini jelas Allah ingatkan di surah Qaf. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan kita melainkan di dekatnya ada malaikat yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Ya. Jadi semua yang kita lakukan, apakah itu ucapan kita, penglihatan mata kita, lirikan mata, yang khianat, pandangan mata yang ditujukan kepada yang haram, semuanya dicatat oleh malaikat. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menyebutkan sifat malaikat-malaikat tersebut, kiraman katibin, malaikat yang mulia. Jadi Allah menyifati malaikat dengan malaikat yang mulia. Ya. Disebut malaikat yang mulia supaya apa? Supaya kita punya rasa malu ketika bermaksiat. Malu kepada malaikat, apa malu terhadap malaikat? Ya, kalau kita ada bermaksiat. Dan agar kita sadar bahwa di saat kita bermaksiat ada malaikat yang melihat dan mencatat. Ya. Kan tadi disebutkan ma gharraka, apa yang memperdayakanmu. Nah, di antara yang membuat manusia terpedaya sehingga berani berbuat dosa adalah karena dia menyangka tidak ada yang melihatnya dan mencatat perbuatannya. Ya. Apalagi kalau di kamar seorang diri, tersembunyi dari penglihatan manusia. Ya, tidak ada pengawas CCTV. Betul-betul dia yakin. Ya. Sehingga dia berani berbuat dosa dan maksiat. Dan kadang kita pun demikian. Ya. Maka di sini diingatkan bahwa yang banyak membuat manusia terpedaya sehingga berani berbuat dosa dan maksiat adalah karena dia menyangka tidak ada malaikat yang melihat dan mencatat perbuatannya. Ya, maka diingatkan ada kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat amalan kita. Maka malu, ya, hendaknya kalian malu kepada malaikat-malaikat tersebut. Dan malaikat itu benar-benar hadir menyertaimu.
هذا صراط مستقيم.